Hai, assalamualaikum semuanya. Hari ni Mariam nak tunjuk, nak share macam mana untuk menjahit hidden zip. Itu how easy way how to sew an invisible zipper. Okay, ini adalah hasil jahitan Mariam di mana untuk baju ni menggunakan kain batik viral. Kain batik viral dan di bahagian bawah dia menggunakan floor kain bulatan. Dan untuk leher menggunakan piping. Okey, dan di sini banyak menggunakan hidden zip ataupun zip sembunyi. Ada di tangan, di kain dan di bahagian belakang. Okey, untuk zip ni yang untuk mendapat perfect untuk jahitan ni perlu zip ni tidak kelihatan. Dan tip untuk menjahit zip supaya border kain kelihatan sama, garis dia adalah sama. Okay, first memerlukan tapak zip. Kalau macam Mariam sendiri cuma menggunakan tapak getah, siapa yang ada zip foot boleh guna, itu adalah lebih baik lah. Kalau macam Mariam guna tapak ni je. Okay, first tetaskan bahagian yang telah dijahit jarang. Sebenarnya Mariam telah jahit jarang dan telah di setrika ataupun iron untuk mendapatkan saiz bahagian jahitan. Okay, dah siap tetas. Kita perlulah ada zip sembunyi. Ini untuk kain, so mereka akan tinggalkan sedikit untuk getah sebab baju ni pinggang dia menggunakan full getah, so kita akan tinggal. Okey, kita akan mula jahit di situlah. Korang juga boleh mengambil ukuran dalam 3.5 inci untuk tinggalkan untuk getah dan lipatan dalam. Tapi kalau macam Mariam dah memang agak-agak dah boleh dah mendapat ukuran tepat lah. Okey, ini sampai di ujung dia. Okey, ini dah siap dan kita akan menjahit bahagian sebelah lagi. Untuk pengetahuan korang, tapak zip ni, tapak getah ni dia ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Korang boleh memilih untuk bersesuaian dengan kegunaan tangan. Macam Mariam menggunakan tangan kiri. Okey. Kalau korang tangan kanan, lebih selesa tapak yang sebelah sebelah kanan ataupun kiri, boleh pilih sendiri. Dia ada dua bahagian tapak. Ataupun kalau menggunakan tapak zip, kalau tapak zip sembunyi tu dia tak perlu, dia dah ada kiri dan kanan, tak silap Mariam. Sebab Mariam tak pernah guna tapak zip, so ini adalah cara Mariam lah. Okay. Tada, inilah hasilnya. Dia tak kelihatan bila kita pakai baju zip tu, tak akan kelihatan lah, cuma kepala zip tu of course lah akan nampak. Ini untuk baju sebab baju ni dia ada border, dia ada kaki, so make sure kaki tu untuk jahitan bahagian berkaki kita perlulah bagi betul-betul sama supaya garis tu tak mencacatkan jahitan kita. Okay, first kita akan jahit bahagian belakang dulu. Jahitan bahagian belakang sama saja macam tadi. Kalau untuk bahagian leher ni, Mariam akan tinggal sedikit untuk piping. Ini adalah bergantung pada cara korang menjahit lah. Kalau macam Mariam menggunakan piping sebab ini adalah kain cotton. Sebenarnya jahitan untuk leher tu bergantung pada jenis jahitan kain.
kalau baju tu sejenis yang cepat bergulu, cepat pecah, lebih better menggunakan piping sebab dia lebih kemas. Cuma sedikit leceh ataupun sedikit susahlah untuk menjahitnya. Okey, ni sebelah sana, sebelah kiri dan kanan kita jahit sama saja. Dan ini adalah bahagian tangan. Bahagian tangan perlu lebih berhati-hati sebabnya dia ada kaki, dia ada border. So kita perlu tandakan supaya border tu menjadi sama, supaya tak mencacatkan penglihatan baju kita. Okey. Teknik dia untuk mendapat sama, mari tutup zip dulu dan ambil satu jarum dan tandakan bahagian yang berkaki supaya sama kain dia. Okey, dan kita akan jahit bahagian sebelah lagi. Biasanya mereka akan menjahit rapat terus ikut korang. Sebenarnya boleh saja lebihkan zip bahagian bawah tu. Kalau Mariam tak perlulah nak membazir, kita jahit bagi rapat. Kita guna sepenuhnya zip ni. Kalau saiz 10, kita akan dapat lebih kurang 9.75. Macam tu lah saiz dia. Okay, tak perlu nak tinggal sampai 2 inci. Okay, itu kan namanya membazir. Okay, ini kita tinggalkan sedikit dah untuk bahagian dalam. Nanti kita tengok hasilnya macam mana. Okay, inilah hasilnya. Dia punya border dia sama. Okay, macam inilah. Dia tidak kelihatan. Okay, itu saja untuk hari ini. Okay, terima kasih bagi yang telah menonton video-video Mariam. Dan untuk siapa yang belum subscribe, please subscribe. Okay, korang boleh tengok lah. Ini cuma Mariam share daily routine, apa yang Mariam buat hari-hari. Sebabnya tak ada masa untuk fikir konten-konten yang canggih-canggih. Okay, ini saja lagi berkongsi ilmu. Dan share lah antara korang. Okay, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.